Halo guys, ketemu lagi dengan saya Navin. Sekarang aku tuh mau ngasih tutorial gimana caranya menghapus sisa watermark di Washmove nih guys. Dan seperti ini yang ada di atas kotak itu ya guys. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, kalian itu harus download aplikasi Ibis Paint X. Oke, kita klik guys. Memorinya nggak besar sih guys. Nggak terlalu besar ini app-nya. Oke, lalu kalian klik yang gambar puas ini, yaitu galeri saya. Kita klik. Dan kalian klik tambah yang di bawah itu ya guys ya. Klik. Dan kalian klik yang paling atas, yaitu impor gambar yang ada gambarnya kameranya itu ya guys. Lalu kalian pilih aja foto. Dan kalau ada tadi notif apa tadi itu, gak tau lah ya, lupa aku. Kalian klik aja batal, jangan di oke ya guys. Misalnya aku yang ini guys, itu aku cuma buat prank mushroom aja guys. Oke, yaitu aku mau, nah guys, gimana ya? Sepertinya yang ini. Oke, kalau udah sesuaiin, kita klik tengah yang paling bawah guys. Oke, klik. Nah, habis itu kalian ini guys. Oh ya, jangan lupa ini tuh di terlalu kecil ya. Oke, kita klik mau yang mana yang mau di watermark ini guys. Lah. Oke, gitu guys caranya. Pokoknya kalian tinggal sesuaiin aja gitu lah ya guys. Ini ya, jangan lupa di 25 ini kostum. Nah. Nah guys, klik yang mana tadi? Nah guys, aku udah gagal ya. Nah yang ini guys, tuh gak kelihatan kan guys. Bentar guys, itu guys caranya. Oke, segitu aja videonya. Oh iya, tapi kalau kalian mau simpan, kalian tinggal di pencet paling bawah, yaitu yang di kanan, pokoknya paling pojok kanan deh guys. Oke, langsung aja kita disimpan di galeri saya. Kembali ke galeri saya dan simpan sebagai PNG. Oke. Segitu aja guys tutorialnya. Terima kasih. Dadah.